Tuan Fatimah mi ida mau Islam Aceh. Inang-inang Aceh, anak-anak gadis Aceh jaga agama begagan. Tuan Fatimah, anak beliau yang pertama Islam pertama Aceh. Tak kala anak gadis Aceh no, hana berterima kasih kepada Tuan Fatimah, hana berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan Fatimah mak Sayyidina Husain tu Islam kena Aceh. Nyan di sini ke lahir Habib-Habib, lahir Sayyid-Sayyid, lahir pecu-pecu wan yang keramat termasuk tengah ding mateng pecu-pecu keramat mak. Lepas le keturunan pecu-pecu dan dipirayanya mak yang ro Islam tu mak. Karena tu pirayanya urang yang terbegah Pak Syamun Gahru. Syamun Gahru nya mak, Syamun nan goyan Gahru gade Harun. Gade nan mak Harun ayah Pak Syamun. Nya urang megah panglima TNI pertama di Indonesia itulah Pak Syamun Gahru yang bohnan TNI Aceh urang dipiraya mak. Kan Jakarta bohnan TNI Pak Syamun Gahru urang dipiraya mak. Gahru gade Harun. Gade nan mak Harun ayah nyan putra dipiraya panglima TNI pertama di Aceh. Sehingga hinan lahir Habib-Habib Sayyid-Sayyid amanah dari Rasulullah. Hai orang Mekah, lun peharum tabri zakat fitrah. Lun peharum terima zakat fitrah kepada keturunan lun Bani Hashim dari Mekah entak teruk Aceh. Nah tak dengar ulama Aceh? Nah ke ulama Aceh. Yang kedua, lun peharum beri zakat fitrah. Lun peharum terima zakat fitrah kepada budak sahaya Lamiat Yahlun dan Lamiat Lun. Kepada orang Mekah sampai teruk ke Dewa Aceh. Nah dah dengar ulama Aceh. Nah kalau ulama Aceh. Geparam beri zakat fitrah kepada Habib dan Pecut. Geparam terima zakat fitrah ke Habib Pecut. Haram terima, haram beri. Amanah Rasulullah. Pakon. Rasulullah. Berteruk perintah puasa dalam bulan Ramadan. Tun wahyu ba Allah. Muhammad. Dah pegah ba umat kata yang kau puasa dalam bulan Ramadan. Dah yubuh fitrah di akhir bulan Ramadan ber. Seberang kasar dah ke bulan Ramadan hai ibu fitrah hana ku terima fala puasa haji terkatu-katu antara langit dan bumi hai ku terima mana ibu tak fitrah ukuran ibu tak fitrah singa bunga siga tagun tu wajib ibu tak fitrah nada dengan Muhammad akan yo ibu tak fitrah umat kata Muhammad dau sangan mak dengan puasa urinang dau sangan la kau anak muda dau sangan si agam dau sangan ngangan di luar kan haji di puasa jaci maki kegop kadang-kadang roh cok tagop maka mahatabuh tak fitrah hana suci di wajib lungkene suci di bagi tayu boh ke pitah be mahan aku terima fala puasa na ta dengar orang Mekah na ta dengar orang Aceh na ikun de kena bidu nyan ti amaknya ila ke tu pitah la kampung na karena saudara Haji Bani Aceh pun nama dia cakap bedu tu nak pergi le tak kai la ke pada nanyo ni bi pakai mentekin ini yok kala mek yah dan tu dan mek yah ni ka mati hana tobi bulamit ikun kena bidu we hati nabi kita gedang nabi kamu sumpah demi Allah lon peharam beri tak pitah saudara lon Bani Hashim dalam peharam terima zakat fitrah saudara lun Bani Hashim dalam peharam terima lun peharam beri zakat fitrah kepada lamit lamit ayah lun dari Mekah antuk Aceh nah dah dengar orang Aceh nah orang Aceh ulama Aceh keterima ke mana Rasulullah ya Allah ya tangku Rasulullah ke mana balung hang bibri bi zakat fitrah kepada habib-habib di Said-Said di Aceh pakiban ya Allah andai kata lu meninggal dunia amanahnya buat tolong kubah hanapat aku bahamana maka amanahnya baik gada gebudah lah bin Petri yang cari Tengku Syekh Abdul Muttalib gekarang mak sabah kitab 8 nyan karangan Abin Petri yang cari kitab 8 nyan tabu bak mak mak pesantren ada tabu kitab kitab kifayatullah ulam wajib buat kitab 8 kitab 8 yang gekarang Abin Petri yang cari karena amanah daripada Rasulullah mak hangga bibir terkipetah kepada Bani Hashim bak lepih kitab 8 matang mukulih bahasa Aceh mak. Walaupun kita lapan yang terbit di Semarang tapi macam bahasa Aceh walaupun kita lapan Alhamdulillah sekalian puji Allahu Rabbi Tuhan kuasa sedalah puji Allah wahal selawan muhal akan Sayyidina anjayib subhanallah wasil sepatah dagang yang hina nyan kata-kata ulama Aceh raya mak Abim Pedring Tunku Syekh Abdul Muttalib nyan ban mak hebatnya ulama Aceh kitab lapan karangan Abim Pedring Aceh raya masa Sailal Muqtadin karangan Tuku Syekh Kuala Tuku Syekh Abraof Akbarun Karim karangan daripada Abu Hasan Kurum Kali Aleba Tasan Tuan Pegah Mak So yang karangan nyan ban hebatnya ulama Aceh mak dan ayah maka tak kalang enna beda Aceh jamun enna beda Aceh jino mak jauh tak tahan maka untung dia lahir bak kalangan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam andai kata dia Aceh nyo kan umat Muhammad mesti dia tetale mak laulaka ya Muhammad ma khalaqtu dunia kalau tidak karena anda wahai Muhammad tidak menjadikan segala langit laulaka ya Muhammad ma khalaqtu dunya wa ma fiha kalau tidak karena anda wahai Muhammad tidak menjadikan bumi ini dan segala isinya
khalaqtul asya'a wa khalaqtuka li ajli. Ku jadikan sesuatu karena engkau wahai Muhammad, jadikan engkau karena aku. Entong tu Aceh nyo lahir nang kalangan Muhammad, getuna-tuna mak geputun bala. Kadang-kadang bala minggunya geputun minggu ke mak dan ayah pakan. Tanya Aceh nyo umat Muhammad, uri yang paling gesang li umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan mak ba'abat ke tekurung ke kirim agama Islam kena Aceh li Rasulullah. Putusan daripada Allah. Ba'abat ke lehebelah ke kirim Al-Quran ke Aceh. Dumna sayang Nabi ke orang Aceh. Abad ke lehebelah, abad ke kurang ke kirim Islam uperlah. Abad ke lehebelah ke kirim Quran ke Aceh. Mak Qurannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rakti jauh ke Sayyidina Osman, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein ke kirim agama ke Aceh. Tapi Sayyidina Hasan ke kirim Quran ke Aceh. Tak boleh kata Syekh Ismail, tak tamang lah Ka'bah Baitullah, tak cok nak pada-pada bawah surat. Tak cijak meh limang bawah penua leh. Pak saja yang dia dibaca suratnya, disitulah letaknya Serambi Mekah geperintah dari Rasulullah. Kepada Syekh Ismail kecok surat Al-Quran dan Ka'bah Baitullah. Kejap mepet bawah benua. Amerika haji baca. Eropah haji baca. Australia haji baca. Afrika haji baca. 80 tahun perjalanan Syekh Ismail kejap mepet suratnya. Mak. Syekh Ismail urang khadam kepada Rasulullah. Hana sabuh nanggro yang dia dibaca Al-Quran. Gekeli Sayyidina Hasan. Hai Syekh Ismail. Na sabuh nanggrawa di bawah angin yang kali kirim agama li Abu Syilun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ telah diri wali-wali Allah, ulama-ulama. Sungguh anehnya, sungguh indahnya ulama di negeri itu. Quran belum ada, dia taubat kepada Allah dan keramah-keramah Islam kali nak kenan Quran galomna. Tapi anehnya negeri tersebut banyak wali-wali Allah kenan dan tak Quran alih. Segalom dah berangkat kata kena usah muda. Tak singgah kata oi ubah gedat tak duk rapat tak mai Quran. Yang kedua tak budah kata ibah gedat tak ja umma labar India tak mai sirah fakir kada tak kirim Quran. Gebedah Syekh Ismail geberangkat kena ubah gedat merempak Syekh Muhammad. Assalamualaikum hai Syekh. Waalaikumsalam. Perintah Rasulullah lu ge ujak kena ge entai Quran ge ujak minta Quran ke dewa Syekh. Alena lu duduk pakai tenang merempak ngan Syekh Muhammad. Syekh Muhammad yang cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gaya mefakil Rasulullah tidak unang roh samudra kedih biantai Quran dirajakan anaknya Syekh Muhammadnya cucu daripada Sayyidina Bakar As-Siddiq radhiyallahu an langsung dirajakan anaknya gelanti anak langsung lagi kerja keraja gesut bagi Tuhan roh kepusuk bana guh nan fakir berangkatlah ke naung samudra ontok ke naung samudra ugudung mak upasai bak nagro Aceh menempak seru anak muda sedang berkarang di tepi pantai. Assalamualaikum wahai anak muda. Waalaikumsalam rombongan seruduh do getanya ba anak muda yan so petua nang ronyo ulun tuan petua nang ronyo paduk umur gada 20 tahun. Siapa nama kalian? Nama saya Merah Selu. Dalam kitab ulun tuan kebunan Merah Selu. Pakan kebunan Merah Selu karena wajah bersinar-sinar. Merah Selu berarti silau otak kalian. Karena di Merah Selu nya segala mengucap dua kalimah syahadat pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah geludah ia babah Rasulullah dalam lekung geyungut maka wajah berseri-seri. Hai Merah Selu, kamu ke perintah oleh Rasulullah ya ucap dua kalimah syahadat kepada kata siap. Siap lu tuan mengucap asyhadu alla ilaha illallah hana lain yang lung sema maningkan Allah nyan ba'abad kelihablah mak orang Aceh pertama mengucap dua kalimah syahadat. Abad ke sekarang kita mengikuti Islam kena wajah mak. Abad ke lehablah ke kirim Quran Rasulullah kena wajah. Pertutun rumah lima rumah perlak mak. Baru kita mengikuti Quran wajah. Hana mak nang rolai kecuali nang rolai Acehnya. Yang kedua yang merasalu. Apabila kata kalau kamu ucap dua kalimah syahadat. Nyo Quran nyo kaya baca apa kata. Gecok Quran lima kali merasalu kaya baca. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir ayat waladhalin. 80 tahun perjalanan lun hai merah selu. Lu jamai Quran masabuh nanggeru hanji dibaca. Alhamdulillah gataku yang jid baca Quran tanpa gure. Jadi merah selu baca Quran tanpa gure mak. Maka bak orang yang gerasumi hai merah selu. Gak amanah le Rasulullah bak lun. Apabila kata kali dah mengucap dua kalimah syahadat. Urangnya kaya balik nama kata Rasulullah kaya buhunan Malik al-Saleh. Yang terakhir dia Malikul Saleh. Di gedung pasir ulun tuan katuk tuan langkah kenan mak. Malikul Saleh wal tanah kuwa Allah ke tanah mabeneh pasir. Tengah kekirim kubah dari Allah dari Mekah. Nah hanya adalah ulmak kecil gerak ke kubu tekubu. Leher lapis tulisan kaligrafi ada kuburan Malikul Saleh. Tiga gemak yang gemping ke dia pasir yang kelan kuburan Malikul Saleh. Hai Malikul Saleh. Apabila kata kajit dah baca Quran leh peluh boh junyo. Ba'agat lehebdahnya ke gibuhnan nanggro kata hamlu sekali nanggro selambi Mekah. Nyat abad lehebdah mak gerasemi nanggro kutanya
dan gerasmi nama Malikul Saleh ba'abad kelihablah nanggeru aceh yang kebunan serama Mekah mak. Serama Mekahnya kena tagubuh li Soeharto, kena tagubuh Soekarno, Rasulullah sendiri yang rasmi nanggeru aceh serama Mekah mak dan ayah ba'abad kelihablah karena Quran waceh kekirim Aceh Timur hanjit dibaca, kekirim Aceh PD hanjit dibaca, kekirim Aceh Selatan hanjit dibaca, pekah dia baca, hana remus baca Al-Quran menyatajak tekulana A, B, C, D, E, F, G, H tapi Quran hana gepikir litera ulama Aceh darah Aceh utara nyau anak Aceh nyau mahana dia dibaca Al-Quran cukup sungguh rugawa Allah kekirim Quran kena waceh tapi remus baca Al-Quran hana maka kebedahlah Abu Jad Peng Bayu Gudung Tengku Syekh Abdul Jalil geranglah remus baca Al-Quran Alim bata sajim maqadai zai raza wa sinishin salat ta'ala in ghinfaqaw kelam min nun wa halam alif andah ya wa salamu nah ni buat mak nah jino TPI no hanya pakai leh Quran yang dipikir hanya berkat dipakai Quran roi abah mana wah hanya kada berdepu waduh dipikir hana berkat alianyan ke barona di Aceh mak tajak remo je alia te bare aliu bare ile ciko bare u a i u tajak remo je hana gayo tengah bu alif atas bare a alif bito yo bare i alif magedok bare u a i u hana gayo bu tajak kedai remo je anakom banakom tajak kedai ini bini tini tajak melasahnya anak muda tengah mono dalam el khairat tajak melasah je kedai anak muda tengah mono zikir mulid tajak kedai tengah cari doa-doan untuk terbaru tajak rumahnya nak mana tengah kubur surai waqiah tajak kedai rubi ati hana pe rumah plep plop plep plop ngani me buat lembu grek pos itu malam baru ja eh ma kalan jino putra ma de tipi dengan kampung hana le bahkan kadang-kadang ni melasah lagi kampung baru ibu tengah-tengah malam bak ming mak ibu dah siwo tengah malam ibu melasah kampung baru pada Aceh A'udhu billahi minasyaitanir rajim dari fima fiyah dalipun kak dalipun liyah ya ibu dah si libut alam nasyirah laka sarak wa wada'na anka wira kai wira di sili dan dugu rata rumah ma'udhu bahkan na'udhu Aceh yang kekoh tak kuat ni mak buat gablah tun muhai dia jabat ke kota kuno Aceh. Nyandup Aceh zaman mak. Alabih ale bata sa kana dalam Aceh. Gecau ale bata tanya kering ke Mekah. Tidak pernah Mekah dipelajari ulama Mekah hebatnya ulama Aceh kerang remus baca Al-Quran. Sampai gebuh berdoa sadaqallah alih bata sa. Sabah ayat takun dapya bil alif. Takun sabah ayat bil ba. Takun sabah ayat bil da. Sa jimhad kha dai dai yang hanalam alih mandaya berdoa sadaqallah. So saja yang dibaca doa sadaqallah di akhir Quran lengkap dengan makna kameng menoci Allah di cuda tetoju mak tapi tiap mugre ba Abu Daud timbang terbayar yang kaide pika tu tai banda ce tu tai pekanya yang kena jak mugre mak alai bata saya di rumah kaki kering gede turki antro gede turki pelajari ulama turki raja turki hebatnya ulama ce dekarang rumus baca Al-Quran aduh hebatnya belum ada orang mengarang rumus baca Al-Quran kecuali ulama ce dindam langkung hekem belum ditut hekem tu kejet waktu ki rahmatnya ulama ce tungku Syekh Abdul Jalil gudung pasai mak Abu tunggu di Bayu. Tuan-tuan kata tuan-tuan nak ajak kanan ku Bayu Gudung. Jadi dipelajari lama tuki petra tajuk ulama Aceh yang baik habis-habis sampai kiamat dunia. Bujit kenang-kenangan Sabah macam tajuk. Bujit dicok macam tu sedaran. Kenang-kenangan dari Raja Tuki dan ulama Tuki. Menyo tajuk bagi aku Aceh mungkin hansi tajuk. Tajuk peng hansi di mobil rumah. Menyo tajuk kuih kadang-kadang hansi tajuk. Petra tajuk ulama Aceh. Sabah kenang-kenangan yang baik. Bruk-bruk selama lama lagi sampai tu wakilat tengah. Dijuklah hadiah pada karang Al-Quran Lumah Duki bendera bintang bulan. Ngeturi mak bendera bintang bulan. Yang kena pergi di warung tu, kan tak boleh 6 bulan tu. Nyana tak tiba dalam Quran lebat tak sama. Adik-adik Aceh. Benderanya hadiah Raja Turki kadang-kadang ulama karang lebat tak sama. Abu Cik Prim Bayu Kudung. Kan tajuk oleh Soekarno. Kan tajuk oleh Soeharto. Kan tajuk oleh Rahman Wahid. Yang kirim oleh Allah melalui orang Turki. Dari negara Turki. Dalam ulama-ulama Turki adik-adik maka Aceh yang boleh tak kenal enna beda Aceh jamun enna beda Aceh jini nyelun tanyang badan nama solaga urina ngauraga solaga laga urina tusut pura uragam kan gara-gara urina anak agam yang harap pening-pening kau kan gara-gara urina ikam muagam tak kira hana urina melewa mak hana masuk umbadi hana piatuk so'u demak
Teri-teri agam ke pula ulu hari. Ya ajak ke dalam. Laga aurinang. Karena damai jenama aku rinang. So laga aurinang ngau ragam laga aurinang. So laga lemah inang ngau lemah agam. Nyan yang jelah laga lemah agam. Kanya amat. Lemah agam megoh hilau. Lemah inang kahana goh. Tujuh juta ayum lemah inang. Tujuh belah juta ayum lemah agam. Berarti laga lemah agam. So laga lemah agam ngau lemah inang laga lemah agam. So laga aurinang ngau ragam laga aurinang. So mohai lemo Tuhan ngan urung Tuhan. So mohai. Mohai lemo Tuhan ngan urung Tuhan. Ilemo dak Tuhan je dak buka ke sate ke nyoma. Urung Tuhan eh lagu dak buka ke sate. So ya pa jauh si urung Tuhan. Badil mohai lemo Tuhan. Tapi na urung Tuhan yang cukup mohai so ma. So cukup mohai urung Tuhan. Ulama ma. Ulama mohai datang memameh mameh mameh ia susu ngan mameh madu tentiana beda yang paling mameh bertama ngaku ia muka tengku mameh lumuisa merayu-rayu pucuk bak labu ngerayu bau tentiana beda yang paling raya bertama ngaku ayo datengku dengan belaga rek tak ulama melebeh-lebeh dosen ngan guru lebeh mesyu ayah dan poma yang paling lebeh betah mengaku lebeh datengku pubut alih ba ulama urek lebeh memanyang-manyang bintang metabu hana sabanhu ngan bintang kala yang paling manyang betah mengaku menyang tadengku waris ambia ulama khotja ulama buret ulama yang nanang roceh bai bata tengku cik dribe gua ba Allah dibe ikayat mah yang karang de pulo mahir hok dengalon kisah sabo khabaran dengan hairakan ulun calita malam jumaat ba jempo le tengku dibe ajai kadeka malam Jumaat bulan Ramadan wa Tuhan ulama tuha katingai balai tempat semua bertingai murid berdiru ya mata Allah 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 Rabbun kapayan tanglung hanali syahaya nyan karangan tempua bermain waktu malangah wadya mendengar tempu si dirube wajib baca tiap rumah ber dengar ulama tu tempu si dirube kuhu tumkat dia keruang mak gejak tembayang ke dia Mekah mak gepek gebelut ulama api dia mak mak ulama waris ambia tapi gino naulun kentoke ke ulama toke suman ku tak ruang toke memdang beladih gara-gara partai publik ulama nyeleboh umpama tidak orang kentoke ke ulama ulama getuk eh tanya orang sembahyang matang le pahala ulama tu eh kata bayang nyau rilet orang kapru lembuh jadah sapa orang kentoke ke ulama. Contohnya agak bangsa, kalau ada bangsa, dia pegah sama orang Aceh lepas dia yang bangsa. Contohnya, hemat lu dengan kemah bawa jahil, baru pegah. Ada jahil, dia pegah. Karena orang Aceh lepas dia yang jahil. Sidra orang keperara asenang, kata Muhammad. Asenang cukup jamek. Mufum tak bahasa manusia. Geklep mentali orang Aceh kamu pun. Yang itu hebat. Bak seorang orang puas Aceh, yang perumah gejak usikli, bak undangan kanduri. Gejak puas sidra pengah, dua puas lima tepuk. Karena dia, oh. Rupanya diurah agamnya rupa saya tinggal di rumah seru anak-anak kaime gede. Hana mekan bahawa orangnya tidak jauh gejau atas saya inang ke pertemang langkrong pada. Krong pada kata. Itikilah saya inang pui bang kaya pertemang lom langkrong pun maka tu bahannya latih atas saya. Tang nanti pupuk kaya ngelok tapi hana pupuk lah hana orang ui pikirlah saya inang. Rupanya kaya tidak jauh roh musuh deboh ngah saya roh kaya mak langkrong pada. Bang musuh deboh memukumat. Lagi memukumat atas saya. Ya, yang kau pali umalo, kau pantai punya iwa wai nang sekali hai tung leken. Alah, hai polo, baki kau mesti bahlong ya Allah, tuanku ya Allah. Wadah punya mukumat, mesti bak kau mesti debong hati. Terbayang ulama, mamada. Dia mesti pedi. Mereka aku pegah Pak Ibrahim, dia dipegah ke dengan saya. Tapi pegah Pak Ibrahim, dia megah pada kampung. Tapi mereka bak ulama, dia pegah siapa. Kaku dia saya, gusuk-gusuk, ia sengah, saya pek kebukar-karu, menduah, makanya ikan. Gegedang juga saya bagian gelombang lagi kerong dia kerja biasa panjalan gepeh tak buku tak kerong teruk
Dia dia ngatai kam gapit ni bapa ada dalam lang dia kru. Nanti atro abu kita. Assalamualaikum abu. Waalaikumsalam. Kenapa kanya? Abu mu doa tiga kelong-long kamu tiba abu kat lanyo. Petalum doa. Alah abu hanya dong pegah abu. Memanjat dong pegah kebang kum doa. Alah abu ni jingguk dalam pinggang dong bagi jingguk dah buku pelaku. Hana doa kanan. Hana doa. Alah abu tu abu kamu tipe at saya bagi. Nyo kena hana doa. Alah abu hong menang doa kadang nak lagi cap hai matua dari kita ubi sampai kita raya hana doa ulun beglah na saya pun mana pakan munan bu kata kan jadi dah ha de pu cukup dah sampai dah kengah saya dengan manusia mun cukup berajam dek tu hobi tolong kata matua tak pegat mengap ngah saya pakai lanjut kata ho mabu mane me ya bakau ni tadi dari bunga kamu noh nai wawa nanti kau tram tu lejem kat tu wawa bu pakai ke pakai dong mabu ho me wahai tu ni lima ne min Bukan bang kuno pegar, bang kena buku tak kasar lah doa tu. Mana ho mampu nama doa, hana doa, hai mampu doa. Kadang abu hana doa, najara apa doa. Maka pun dah prelong datang yang kena buku tak, apakah datang yang palaik. Palaik pertama abu hana ilmu yang bawahnya. Yang kedua, punya pegah bit meglah-glah lo ngasih pegah bagau untuk keharatia. Ba abu doa na dan natihan lo ngalih tulang abu. Oh, menan tak boleh kena punya abu. Boh lo tanya yang bagatanya. Padu kali kaikah padu ke na trenyo gata ta mo tede bohnga se mo dua abu na on tumila hum dalek nyo pho na bu hana mekan bilong mo abu tuma nyai ko ho mabu na peglah ka lo ngabu han le lo ku tobai kepada Allah abu ka di mo doot ba ulama dia peglah ta kamu ku mai ngate dekel la bu ta ku mo dua dari kitab ubi sampai kitab raya hana doa urang yang mo ku mat ngate doa beglah hana cuman di lo mo fom ase mo se debo Mufo mabu mufo. Kibancara mufo mabu di ase. Moyo di musa debu sama-sama ase di. Tulanyo kamu kumat laganya. Moyo akiwi ya pun digra guna mba ase ina. Wate tuhat mukumat di bibu da kiwi lo mi roma se ina ngulikul belah. Menana bu benar. Digata mulu kira-kira ati akita ta gra pun menong. Ah ya bu akiunun na bu. Akiunun kiunun. Cigra akiunun ta kiro mate ulikul. Igra ada keunai irom dah calekot rupanya pelong tu curi tu hati ane gandam kaglah kapui tu bu ibu dah hewar moh sego oh zaman nama no tinggal bunga itu bil dan tanya itu dah borong kopi pui kun hai pernah debu ada pup abu kita kum pernah ke papa saya subhanallah yang gengkot pakai tak kulagi yang kita baru ke mukmah ngate gonya untuk kamu lah mana ke papa saya mah mah anjir pula ke mukmah nyan di melakangnya nyan bahasa maka muturu lawan ulama hantam pernah lupa saya tapi mumpu mati mumpu mumpu ipega ija kuning nyan ke Golkar Golkar kala ija kuning ipega ija hijau kan ke PA kan ke